Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong. Anang lewat. Tuh, hari ini cerah sekali, Wong. Alhamdulillah ada bulan, Wong. Tapi banyak sekali hewan-hewan. Hewan apa iki? Ning sorot lampu iki lho, Wong. Anu, nang arane ndek kene lembing, Wong. Lembing. Gak tahu kalau di tempat anak ya, seberang. Oke, Wong. Tuh. Harus. Ki YouTuber kuantiti iki, kok banyak nyamuk agak no. Sebelumnya saya ucapkan selamat berbuka puasa, Wong. Bagi yang menjalankan. Nah, ini setelah berbuka wayahe buka kios, Wong. Habis maghrib, Wong. Sih, absen. Tar wayahe absen sih. Absen kok bendino. Nah, buka kak. Wah, ini kok calonnya mau ngakeh ini, anu nih. Alhamdulillah, ini season ketiga, Wong. Setelah kita berbuka puasa, lumayan cuaca cerah dan perutnya juga cerah. Tali seperti si Wong di Sumatera. Ya, kayak gini. Berapa Wong? Makan tak gawe nih, Wong. Menowo, ini kemungkinannya lebih nih, Wong. Nah, lumayan, Wong, hari ini cuaca cerah dan tadi siang pagi tidak hujan, tapi pagi sekali jam sekitar jam 6 tadi ndek kene anu Wong. Grimis, Wong. Saya pas habis nyuci itu apron dan selimut untuk pelanggan itu terus delalah kok hujan. Grimis maksudnya. Jadi yo saya bukanya agak siang soalnya nunggu kering dulu supaya bersih. Dan ya enak lah untuk pelanggan yang gitu. Kenti mas, banyak mie mas. Ekonom. Kau yang ekonom yuk kena anu gua, kena angin mas. Nanti kayak ngisor kono apa? Ini ya. Ini saya kasih banyak mie om. Maklum banyak iki loh. Hewan-hewan dek. Dek sana dulu dek. Lampu, bawah lampu itu loh. Jadi barangkali ada pengaruhnya dan bisa berkurang ya. Biar gak ganggu nih dicukur. Soalnya hewan-hewan ini nih kadang nge-wemplek, telengkit-telengkit itu nih Wong. Ini saya, ya berdua. Lagi-lagi berdua sama Mas Wari ya. Ini Wong. Jadi ceritanya hari ini tadi tuh ada nyukur anak kecil. Kemarin ding, kemarin nyukur anak kecil dan permintaan orang tuanya itu tidak sejalan karena permintaannya bocahe. Setelah samping-samping belakang selesai yang nyukur Mas Wali ya. Halo. Oh iya. Ini lho. Hey, oh iya. Setelah dicukur sama Mas Wali sudah hampir selesai, tinggal yang atas yang depan ya. Yang depan itu mintanya anaknya itu di atas alis panjangnya segitu, tapi bapaknya minta lebih pendek lagi. Ya tukang cukurnya bingung Wong akhirnya Wong. Aku harus kudu melu sing sopo gitu. Nah, tapi sing bayari bapaknya piye meneh? Manut bapaknya, nah, nangis serangan meneng. Akhirnya mau nggak mau ya manut bapaknya. Setelah krik selesai langsung cenger nangis anaknya. Anaknya usia sekitar masih TK. TK 0 besar, tapi sudah Jawa model, Wong. Nangis yo piye meneh gak sesuai karepe, mungkin yo isin wae piye kok di model ngono kuwi. Yo karo cepet temu ya, takakno Wong ya. Nah, ini Wong. Ah, ini kan padang, Wong. Ya, jadi kuwi terus sing dicukur Mas Wari, anak kecil nangis. Kemudian saya yang nyukur sudah ganti orang. Iku yo pernah kejadian anaknya ya sebenarnya anteng dalam arti gak kakean cerewet omong. Cuman
polanya gitu, kepalanya itu gerak terus ya. Dan orang tuanya enggak terlalu memperhatikan, pasrah bongkoan karo tukang cukure lah itu kan. Lah piye? Kadang sebel juga ya. Wis bocah iki obah wae, wong tuane dolanan HP wae ya. Orang gatekne ya. Pertama okay lah. Biasa anak kecil toleh-toleh itu. Dan anaknya agak sedikit rodok takut-takut ngono lah. Tapi dilepasin aja karo wong tuane yo, gak didampingi, gak dijejeri, gak di remo apa piye ngono. Dilepasin aja. Oke, toleh-toleh pertama gak apa-apa. Diarahkan sedikit-sedikit masih bisa. Terus lanjut lagi, toleh-toleh lagi, diarahkan masih bisa. Lama-lama agak sulit. Kemudian noleh terus susah gerake. Dan orang tua nih tetap cuek, tetap dolanan HP wae. Kadang aku mentolong ngeplek nih ya HP nih anaknya. Lebih piye? Wong tuane ora perhatian balas ning anake. Ya kuwi anake dhewe kok. Akhire dengan terpaksa karena sedikit agak emosi, noleh anake noleh. Ditonton gak kena tak peksa kepalanya tak untir wong wek ngene. Paling jero teloro paling. Terus membi-membi wong brebes mili ngene. Nangis awal. Saya merasa bersalah wong. Tapi yo tetep piye ya? Tetep tak lanjut, tak selesai kan sik saisone. Ya alhamdulillah bisa selesai walaupun anake nangis. Tapi nek anake gak nangis, wong tuane tetep cuek. Setelah anake nangis, orang tuanya baru memperhatikan, mendekati, mendatangi, ngeneng-ngeneng wong. Batin kuwi rasakno wae. Salah dhewe karo anake ora perhatian ya. Ya dicole malah dolanan HP wae. Yo dikosek wae karo awake dhewe. Kadang ya gitu, gregeten. Kan nyukur kan dicekeli kepalane ngene ya nek anak-anak itu ya. Cowok kli. Kadang yo karena agak gemes gitu ya. Angel ditoto ya, tapi sebenarnya wajar. Kadang emosi angel ditoto. Pegangi sini karo diremet wong. Gitu wong. Karena ya sedikit agak emosi gitu. Batinku meneng to. Lele. Sambil kalau orang tua nek gak ngingeti ngono, ya rada dipendeli saiki wong. Dipendeli saiki. Lah ben manut, ben wedi yo. Bendang cepet lah, kayak sing ngantri kok piye meneh. Wong tuane gak ngatekno, eh tak kosek wae lah ya wis. Mas Wari mungkin juga pernah punya pengalaman lain mungkin. Apa Mas Wari? Sampean tau ngalami apa iki? Banyak pengalaman. Sing sing unik Mas Wari. Apa Mas Wari? Intine mau potong rambut nek kan kita cilik wis sabar-sabar kuat-kuat ya dikuat-kuat. Ya dikosek ya. Tapi ya anu kebanyakan orang potong rambut itu kalau mesti dipotong anak-anak. Emosi ini karo orang ini agak emosi. Agak emosi. Di situlah kita latihan untuk apa nek ngarani melatih biar tidak terbawa emosi saja nih. Tapi yang gue sopo rai. Tapi rata-rata emosi dia pasti yo. Orang kita saiti baru kita guyoni. Iya, baru kita guyoni. Baru emosi setelah selesai kita guyoni. Kayak seolah-olah kayak ini apa-apa. Padahal yang hati kini yo, mentel ngosek wae, tawok. Kadang pas atas motong atas tuh karo kan ngambil rambut itu ya, set gitu. Rada dijiwa mbak sidik no, smrat nyomene ya, warek ya. Tapi yo, rada wangel ya tuh ya. Sama di sini tak kasih mainan wong. Mainan el, mainan ini. Tak kasih mainan untuk ben apa ben gawe ngleno wong. Ini lato-lato. Lah, sudah datang ya. Mainannya ini, Wong. Sudah datang lagi ya. Oh, oh kalau itu bapaknya. Ya, cari. Oh, nah itu bapaknya yang datang. Itu anteng. Oh. Tapi kadang ya enak nengkler wae ngene kok. Tapi ya sudah bisa ditata kalau orang dewasa kan. Nah, nah ini.
akeh wong. Ini Mas Fahri sudah ada orang wong, Mas Fahri nyukur wong. Jadi ya wis lah, saya rasa pengalaman atau cerita uniknya sementara itu dulu ya tentang nyukur anak-anak. Sekarang yang dicukur orang dewasa. Ini apa Mas? Lebih nggak Mas? Nah, ya alhamdulillah ini gak ada lembing yang masuk, Wong. Ya moga-moga ae. Oke, Wong, itu cerita unik untuk anak-anak, tapi masih banyak cerita lagi ya, motong atau nyukur anak-anak itu ya. Harus butuh kesabaran. Ya, buat yang masih pemula ya latih kesabaran. Nah, itu perlu. Oke, Wong, segitu dulu, Wong. Seolah-olah menasihati padahal awak dhewe ya belum tentu bisa sabar wong awake. Ya wis gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wong.